Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang menjelang sore ini kami akan rilis hasil operasi hari ini ada operasi yang dilaksanakan yaitu yang pertama operasi Patuh Pemimpin yang dilaksanakan selama 14 hari mulai tanggal 15 Juli sampai tanggal 24 Juli 2024. Yang kedua operasi Tim Mudik yang dilaksanakan 12 hari mulai tanggal 16 Juli sampai dengan tanggal 24 Juli 2024. Jadi operasi kemarin kita mulai hari kemarin sudah habis di tanggal 24 Juli 2024. Jadi kalau operasi ini kita orang operasi aku yang pertama dilakukan itu sudah tanggal 15 Juli itu Satlantas yang mengalami berhasil menggelar sebanyak 45 perkara sedangkan kejuran 236 perkara. Meskipun operasi itu adalah operasi satu, namun kami lebih mengedepankan kejuran, lebih mengedepankan tindakan-tindakan terbukti sehingga tidak menunggu para pelaku atau para pengendara agar untuk mengatuhi peraturan lalu lintas. Namun yang menonjol dalam hal ini adalah beberapa kendaraan atau roda dua sepeda motor itu kebanyakan menggunakan knalpot yang tidak serius motor. Kendaraan yang ini untuk melakukan kebijakan undang berbeda. Sedangkan untuk roda empat kebanyakan kendaraannya dilakukan adalah dengan muatan yang lebih tinggi dari kondisi yang telah ditentukan sebagaimana batasan muatan dari kendaraan tersebut. Adapun yang paling banyak pelanggaran adalah dalam operasi patuh yang kita laksanakan pada tahun 2023 ini adalah kendaraan motor itu sebanyak 176 perkara. Namun semua operasi tersebut dilakukan dengan pembawaan kepada negaranya. Untuk operasi lebih penting yang kita laksanakan selama 15 hari mulai dari tanggal 16 sampai tanggal 27 Juli itu alhamdulillah saya dapat terima kasih kepada rekan-rekan satuan sipil yang mengawali untuk target telah tercapai yaitu 5 laporan polisi, 3 TO dan 2 MPO. Di mana jumlah tersangka ada 15 orang tersangka yang keseluruhannya laki-laki dengan dalam bukti 2 unit eskavator, 8 unit mesin diesel, 3 unit mesin gearbox, selang dalam berbagai ukuran, pipa, bom plastik dan tentu saja ada pasir yang berubah untuk berat dan juga lebih banyak saat ini sedang dilakukan ujian sehingga kami belum bisa memberikan detail, tapi setelah nanti hasil uji keluar mungkin akan dijelaskan atau akan dari kami tulis lagi melalui media dan itu adalah dari 5 laporan polisi tersebut. Adapun targetnya agar aktivitas pertambangan ilegal dapat menekan